Assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Arvelicia Naviola dari kelas 6C. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Hari Guru. Dengarkan peli baik-baik ya teman-teman. Diperingati tentang Hari Guru, ini berkaitan dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang sering kita singkat dengan PGRI. PGRI udah ada sejak zaman Belanda, tapi namanya yang berbeda, yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB yang dibentuk pada tahun 1912. Organisasi ini sempat berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Namun sayangnya PGI terpaksa berhenti pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang. Lalu setelah Indonesia menyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para guru berkumpul dalam Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 bertempat di Surakarta. Dari kongres tersebut dibentuklah PGRI yang hingga kini menjadi wadah bagi seluruh guru di Indonesia. Setelah terbentuknya PGRI, pemerintah mengeluarkan keputusan presiden untuk menetapkan untuk berdirinya PGRI, di mana juga ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional setiap tanggal 25 November. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari Peli ya teman-teman. Dan Peli ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional, guruku tercinta. I love you guruku tercinta. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.